deket. Udah deket. Menurut mapnya kurang 1,2 kilo lagi. Salah, Bu. Salah, kita ke kanan. Kemana ini? Ke atas. Pokoknya tajam, langgar. Iya. Tajam. Asal kuat. Masalah apa masih dia? Hah? Iya. Ah, kita ke kanan. Mamang-mamangnya Pak Ogah pertigaan, tanjakannya tajam, asal kuat tuh, jalan masuk Gunung Panjangnya kayak gini teman-teman. Pilih, awas lu, tanjakannya tajam, udah dibilangin santai aja. Mas, kantor desa Karang Tengah. Wah, gile. Wah, ini buat latihan jos ini. Ah, strong kamu mah. Oh, ini warung Sunda sambal dadakan nih, kayak punya si itu ya. Baraya. Kayak gini teman-teman. Aduh, motor aja ngeden. Ayo videonya biar nggak kosong. Aduh. Ayo. Aduh, tangan satu nih aku nih. Aduh, nggak sanggup tangan satu. Kayak gitu teman-teman. Ah, bismillah. Ya Allah. Ya Rob. Kata mamangnya tadi kan, tanjakannya tajam, asal kuat kata. Gile, ini mah gile. Masya Allah, depan kayak gitu. Wah, ini 1 kilo menyiksa ini. Edan. Wah, luar biasa.
Wah, nggak kuat pegangin sama satu hut. Ini kayak mirip-mirip tanjakan Tobat Tanasua, teman-teman. Tobat nyampe sini. Coba kita lihat kemiringannya dari kamera. Nggak terlalu kelihatan ya. Kayak gini pemandangannya depan sih luar biasa. Tanjakannya ampun. Katanya kalau nanjak itu semedi, nggak boleh lihat jauh ke depan, hanya lihat 2-3 meter depan roda. Tapi kalau megangin GoPro rasanya masya Allah, di kanan itu pemandangannya, ya Allah, juara. Gila ini mah, mantep. Masya Allah. Bu E putus. Gagal dulu. Gila. Kalau pengen lihat gunung dari dekat tuh, penderitaannya kayak gini. Slow down dulu. Ngumpulin napas. Gila. Edan, tanjakannya nih edan. Tuh, depan kayak gitu lagi. Ini pemandangannya juara, teman-teman. Pelan-pelan aja, ya Allah. Jangan sampai turun aspal. Siapanya kesini juga tanpa persiapan. Semalam ngutang-ngutik target DC gowes kemana. Ini nggak ada di list sih, cuman karena ngelihat peta jadi penasaran pengen kesini. Selamat datang di Bukit Batu Kemun. Kambing bakar Habibi. Mantap. Masih terus nanjak lagi.
tinggal sebentar lagi sih. Tapi tenaganya udah kayak mau habis. Ini kalau minum udah telat. Tapi lumayan lah buat basahin kerongkongan. Lebih banyak kayak kebakar. Masih nanjak lagi, ada belokan itu. Masya Allah. Ya Pak. Oh Bang, silakan Kang. Tuh, pohon-pohon pinusnya kayak gini. Udah kelihatan teman-teman. Bismillah. Yuk. Bismillah. Yuk. Aduh. Alhamdulillah jalan flat. Wow. Udah mulai jalur gelap. Nah, pohon-pohon pinus. Ini pohon apa ya pinus ya? Iya. Oh, kayak gini teman-teman. Nah, udah ke nih taman wisata alam Gunung Pancar. Wah, udah sampai itu depan. Masya Allah, alhamdulillah kita sampai. Alhamdulillah. Ini dia. Kayak gini teman-teman. Pintu gerbangnya. Alhamdulillah. Nyampe juga ke Gunung Pancar. Aduh. Satu motor, satu sepeda. Sama istri bapak. Dia masih putus di bawah. Kuat. Gerak dulu lah. Iya. Senangin aja dulu. Masih pagi. Iya, sebentar. Ya. Masih pagi nih, istirahat dulu. Oh iya, kamu kan ada di jalan terus. Iya. Kayak gini teman-teman nih. Gerbang Gunung Pancarnya nih. Kawan. Masuknya berapa, Bapak? 10.000. Wah, 10.000. Bebas ya bawa sepeda ya. Ini nungguin Bu ya teman-teman. Masih jauh dia. Putus lagi jalan. Oke, nanti kita set lagi ya. Iya. Ada juga yang MTB nih teman-teman nih. Coba. Itu Bu di belakang ikut rombongan ini nih. Ayo, Bapak lagi. Ke sini, ke sini. Payah. Itu berapa kali? Tiga. Saya tiga juga lama. Tunggu, bayar dulu. Ayo kita masuk teman-teman. Yo kita masuk teman-teman. Ayo. Gue jangan nungguin baik. Ayo. Kayak gini nih. Pohon-pohon pinusnya nih. Wow. Lagi Bapak. Wah, ngeri tangan satu. Wah, jalurnya mulai agak rusak.
pemandangannya sepanjang jalanin masuk hutan pinus terus, Bu. Ayolah. Masya Allah. Gak bisa nih tangan satu. Ini ke pentok sama jari-jari. Wah. Oh. Tempat parkir mobilnya di sini. Ini ke atasnya mulai jalan nih. Oh, buat-buat spot foto nih. Di atas. Masuk bayar nggak dia ya? Enggak kali ya. Kan udah bayar di depan ya. Nyari spot foto. Banyak banget sebenarnya spot fotonya. Wah, pemandangannya susah ini. Piknik area. Oh, PT Wana Wisata Indah. Buat makan. Oh, itu santai-santai, foto-foto. Banyak banget. Kita masih nanjak. Pemandangannya gini terus teman-teman. Kita skip dulu. Oke teman-teman, sampai sini dulu vlog kali ini. Kita udah di dalam Gunung Pancar tadi. Sekarang kita arah pulang. Sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum.